Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku semua, ketemu lagi dengan saya Mahfud Fitroni. Di video kali ini saya ingin memberitahu cara membuat gelembung udara menggunakan pompa akuarium powerhead ini bosku. Bosku bisa lihat yang kita perlu gunakan, yaitu ini tutupnya dan juga selangnya. Ini bawaan semua satu paket saat kita beli, dan untuk harganya sekitar 30 ribuan. Untuk bagaimana caranya, mari kita simak videonya. Kita perlu menutup lubang ini menggunakan tutup bawaannya, kita tutup saja. Kemudian kita masukkan selangnya di bagian ini, lubang kecil. Kemudian kita tinggal pasang. Kalau sudah, tinggal kita coba bosku. Oke, bosku bisa lihat nih. Kemudian kita bisa mengaturnya, pengen gelembung banyak atau sedikit. Kalau pengen lebih sedikit, kita bisa geser ke bawah. Kalau ingin gelembungnya lebih banyak, kita angkat ke atas. Semakin ke atas, nanti gelembungnya akan semakin banyak. Bosku bisa lihat, tentunya dengan cara ini kita tidak perlu menggunakan ini aerator atau gelembung. Nah, dan untuk tutup yang ini, untuk mengatur juga tekanan air yang keluar. Kalau kita tutup ini, gelembung tidak akan masuk lagi dan tidak membentuk gelembung, tapi langsung membentuk air. Oke, cukup sampai di sini video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.